Jaya sudah nggak ditunjungan lagi, tunjungan itu kemarin, jadi sekarang ada di Kertajaya di Sherlock Cafe Kertajaya. Kita udah berapa ya, udah 3 hari di tunjungan, jadi sekarang kita ada di Kertajaya. Jadi nadirannya di Genjeran nih. Kemarin lagi nginep di tunjungan Plaza Hotel. Tiba-tiba pengen kangen, pengen ketemu. Jadi dari situ
ada yang ada waktunya, jadi ada yang ngumpul sini sampai yang muda-muda. Dari semuanya ini ada yang sepuh yang juga membantu. Siap, nanti disampaikan ke
story IG tante, maaf ya. Nabila kalau nyanyi ini pasti nangis. Karena Nabila lagi nangis nih. Terharu dengan fannya. Perjuangan para fan ya. Kalau Nabila gitu, nano-nano, ada sedihnya, ada lucunya. Ada yang kuas lagu Sunshine in Love You, lagu Nabila. Apa ya? Ya ini di Surabaya, ada di Sherlock Cup, Sherlock Cafe. Ada iya. Mau pakai bedak? Kadang-kadang nangis tuh. Lagunya sedih jadi luntur deh. Kita dulu cari budak dulu, budaknya mama kemana nih? Jadi, kita sholat ya. MC-nya mana ya, MC-nya boleh isi dulu nggak depan? Pak MC. Gara-gara nangis. Kok mukanya luntur. Gara-gara nangis tadi, nangisnya terlalu terharu. Dari tadi pada atas. Masih sejuta umum. Masih sejuta umat pada masanya ya. Yeah.
ini. Tapi Raden diberitahu sebelumnya ya, bisa lihat di story Mama. Ini lagu Sunshine di Kansu, lagunya Nabila waktu film 2017 Sunshine di Kansu, judulnya Sunshine di Kansu juga, dan filmnya dengan Kak Junot, Herjunot Ali dan Boy William, syuting di New York. Bareng nyanyi Nabila. Filmnya 2015 benar-benar kak siapa ya? Kak Smuk ya. Film Sunshine di Kansu 2015 ya. Tante lupa. Ya 2015 waktu Nabila masih lulus SMP, baru mau masuk SMA. Iya 2015. Thank you Mbak Eka. Ya nanti ada request lagu Jawa nanti. Nyanyi lagu Jawa. Aku nggak tahu juga kalau aku tahunya kebanyakan apa tuh janji. Sayang dulu ya. Sayang. Sayang dulu mas. Sayang. Zaman SD ya. Acaranya mungkin ya sampai jam 11 ya. Yang bikin lama. Nanti namanya nanti tuh shotnya nanti. Kita foto bareng Kak Nabila yang bikin lama. Makasih ya tadi oleh-olehnya sudah sampai, udah nyampe ke tangan Mbak Nabila dengan Amang. Ya bebek ya tadi sama temennya Kak Cynthia tadi bisa udah nyampe. Like legend never dies. Iya benar. Ini IG-nya Mbak Ayu ya. Oh, kirain IG-nya Mama lupa. Oke, salam dari Jogja. Rame banget, iya. Ini lagi. Ini sama fan. Iya, ini sama fan JKT. Sekarang ada fan 10 juga. Ada fan milenial juga gabung. Sehat-sehat ya Tante. Amin, alhamdulillah. Oke. Habis ini yang lupa sih. Mas Bobby ini emang kenapa sih depan ada 140-an lebih. Jadi kuotanya tuh 100 tapi ada kan 140-an lebih.
sekos ga awamu ora ono liyane sing iso dadi pengantimu wes karo awamu
Kopi Surabaya. Di Kertajaya. Coba deh nanti tante bilangin deh. Biasanya sih kalau Nabila ini kan gen 1, biasanya lagunya lagu-lagu zaman gen 1. Kalau pesawat kertas itu kayaknya baru ya. Segala urusannya. Kami kami ha.
Yeah.